Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan jemaah ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mungkin subuh hari ini jadi penuh berkah bagi kita semuanya. Kita diparingi berkah sehat, ilmu, dan terus diberikan istiqomah. Kita sebentar lagi akan memasuki akhir-akhir Ramadan. Salah satu kewajiban nantinya selain puasa, untuk menyempurnakan puasa kita sekalian, kita diperintahkan untuk bayar zakat fitrah. Kita bisa sebut dengan zakat fitrah, bisa disebut pula dengan zakatul fitri, zakat fitri. Ya, di mana fitri itu artinya berbuka. Setelah sebelumnya kita itu jalani ibadah siam, ibadah puasa. Rasulullah SAW itu mengatakan tentang zakat fitrah. Disebutkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat al-fitri, mewajibkan zakat fitrah. Tuhuratan lisa'im minal lagwi wa rafathi, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata kotor. Watu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla sholah, siapa yang bayar sebelum sholat Idul Fitri, faya zakatun makbulatun, maka zakatnya itu diterima. Wa man addaha ba'da sholah faya sodakotun minas sodakot, namun kalau dibayarnya ba'da sholat Id, ba'da sholat Idul Fitri, maka cuma dinilai sedekah biasa saja. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, ini kita sebut dengan zakat fitrah. Para ulama biasa nyebut dengan zakatul fitri, atau ada yang menyebut langsung dengan fitrah untuk menunjukkan yang dibayar itu ya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokoknya tadi disebut dengan fitrah. Nah, ada beberapa hikmah disyariatkan zakat fitrah di sini. Pertama, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata sia-sia dan kata-kata kotor, serta menutupi kekurangan saat kita jalani puasa. Jadi zakat fitrah itu untuk penyempurna, nambal, untuk nambali yang kurang-kurang ketika kita jalani puasa. Paling ada yang kurang dalam hal ucapan, mungkin ketika puasa kurang sabar, mungkin ketika puasa masih tetap sering emosian, ditutup kekurangan ini ditambali dengan bayar zakat fitrah. Lalu hikmah yang kedua adalah untuk memberi makan kepada orang miskin, mencukupi mereka sehingga kalau mereka dapat di hari raya, orang miskin tersebut tidak perlu mengemis, tidak perlu meminta-minta. Sekaligus itu untuk membahagiakan mereka di hari raya. Maka jadilah hari raya itu hari raya berbahagia. Ya, itu jadi hari apa? Berbahagia. Karena dipenuhi dengan apa? Diberikan makan. Nah, makanan di sini kalau fitrah, khusus untuk zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Karena di zaman Nabi SAW itu dibayarkan dengan beras. Kalau tidak mampu, maka dibayarkan, kalau zaman Nabi SAW itu dengan kurma, dengan gandum. Nah, kita samakan dengan zaman ini, yaitu dengan beras. Nah, terus
Yang berikutnya lagi, ini adalah bentuk saling berbuat memberi kebaikan antara orang kaya dan orang miskin di hari raya. Berarti saling memberi. Ada di situ orang kaya, ada di situ orang apa? Miskin. Orang kaya cukupi kebutuhan orang miskin. Orang miskin itu disebut miskin kalau kebutuhan pokoknya itu enggak terpenuhi. Kebutuhan pokok. Misalnya, kebutuhan pokok itu 1 juta rupiah. Sesasi loh. Sedangkan penghasilannya hanya 750 ribu. Cukup mboten iku? Enggak. Mboten. Karena 750 ribu belum bisa nutupi 1 juta tadi. Akhirnya golek utangan. Ya kan kebutuhan pokok. Makannya, minumnya, tuku beras, tuku lauk, ya, untuk makan toh. Entek duitnya. Enggak cukup untuk kebutuhan pokok semuanya. Paling kalau untuk anak jajan di sekolah atau biaya sekolah anak ditunggak. Ya, karena dia dalam kategori apa? Miskin. Nah, ini. Jadi orang miskin dicukupi dengan orang kaya. Sama seperti zakat mal. Ya, kalau ini yang kita bahas fitrah. Zakat mal itu orang kaya terpenuhi dulu dia mencapai nisab. Hartanya sudah mencapai nisab. Misalnya kalau punya uang 6 juta rupiah. Uang berapa? 6 juta rupiah. Tersimpan 1 tahun. 1 tahun hijriah tersimpan. Nah, 6 juta ini masih bertahan. Maka dia disebut kaya dari sisi punya uang. Ya, dia disebut kaya dari sisi punya uang tadi. Maka ketika sudah bertahan simpanannya tadi 1 tahun, dia keluarkan, diambil dari simpanannya itu, misalnya ada 10 juta, 2,5% dari 10 juta. Cuma 250 ribu. 10 juta kali 2,5%. Berapa? 250 ribu. Sedikit itu dari 10 juta itu loh. Cuma 2,5%. Nah, ini orang kaya berbagi dengan orang miskin. Nah, jadi saling memeratakan ekonomi di sini, saling bantu. Nah, kalau belajarnya dari sini berarti ini juga akan mengurangi sifat pelit. Apa bahasa Jawa nih? Medit. Di atasnya itu, di atas medit itu. Oh iya. Pokoknya di atasnya lagi itu. Untuk menghapus sifat pelit tadi. Karena asalnya itu kalau kita punya duit, ya asalnya sih. Kalau punya duit itu enggak mau dikeluarin. Tenan itu. Ya. Kalau kita punya duit saat ini, saya punya duit 500 ribu. Pak Ustadz, tolong kasih saya 500 ribu dong. Ini duitku kok. Pasti seperti itu. Nah, syariat itu maksa untuk keluarin harta. Karena ada haknya orang miskin di sini. Diwajibkanlah zakat. Diwajibkanlah apa? Zakat. Tadi ada zakat dengan beras tadi namanya fitrah. Nanti ada zakat dengan harta namanya zakat mal. Tuh. Itu untuk memakmurkan orang miskin. Terus yang keempat, untuk mendapat pahala. Jadi, untuk mendapatkan apa? Pahala. Karena kita taat Allah dan Rasul berarti. Karena tadi kan suatu kewajiban. Ya namanya kewajiban itu dijalankan. Sama seperti kita jalani ibadah siam, ibadah puasa. Itu kewajiban. Maka kalau kita jalani kewajiban, mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Namun kalau zakat fitrah ini waktunya tertentu. Harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Tidak boleh setelah sholat Idul Fitri.
satu atau dua hari sebelumnya masih boleh. Tapi kalau dibayarkan ba'da sholat id, enggak boleh. Mau berangkat ke lapangan untuk sholat id, dia keluarkan, boleh. Bahkan itu waktu dianjurkan. Karena Rasulullah SAW prakteknya seperti itu. Namun, kalau dia tunaikan ba'da sholat id, dia cari orang miskin baru dia kasih fitrahnya tadi, enggak boleh. Dianggap seperti sodakoh biasa saja. Nah, ini sudah ada ketetapan waktu. Kita diajarkan disiplin, wonten waktu. Waktunya itu harus jelas ditentukan, gini-gini batasannya diikuti. Sama seperti panjenengan itu disuruh sholat subuh. Sholat subuh itu punya waktu. Jamaah, harus sholatnya tepat waktu. Waktunya ini ada, 16:30, berakhirnya juga ada ketika matahari terbit. Nggak boleh sebelumnya dikerjakan atau sesudah matahari terbit baru kerjakan sholat subuh. Kecuali karena ada uzur, misalnya lupa, atau uzurnya apa? Ketiduran. Ya, karena orang yang ketiduran tadi, dia kerjakan sholat ketika dia itu bangun, ketika dia itu ingat. Terus, fitrah itu adalah zakat untuk badan yang Allah tetapkan setiap tahunnya di hari raya Idul Fitri. Jadi hitungannya itu per badan. Walaupun ada orang di rumah yang enggak puasa. Seperti anak-anak. Mungkin ada tiang sepuh juga yang sudah enggak kuat lagi puasa, dia bayar fidyah. Tapi untuk kewajiban zakat fitrah, hitung per badan, hitung per kepala. Jadi dalam rumah misalnya ada 7 orang. Ya wes, 7 dikalikan 1 sok atau 2,5 kilogram. Nah, masing-masing bayar seperti itu. Hitungnya per kepala. Nah, fitrah ini nanti kalau ini untuk badan, berarti menyucikan badan-badan kita. Ya, dari kata-kata kotor sia-sia tadi, yang penting tujuannya untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita ketika kita puasa, kalau itu orang jalani puasa dengan benar. Lalu, yang terakhir, yang keenam, zakat fitrah itu sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur setelah puasa sempurna dilaksanakan. Kita bersyukurnya dengan bayar zakat fitrah. Makanya fitrah itu biasanya ditunaikan sebelum Idul Fitri, di akhir-akhir Ramadan. Walaupun kalau bayar tengah-tengah saat ini boleh, mau bayar pas awal Ramadan juga boleh. Namun paling bagus itu akhir. Jadi yang kalau sebut 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri dibolehkan. Nah, bentuk syukurnya itu sampai ada orang yang tadi ya tidak puasa, bahkan ada yang baru lahir. Yang penting lahirnya itu sebelum matahari terbit pas malam Idul Fitri. Misalnya sesok Senin Lebaran Idul Fitri nih. Yang ini lahir itu malam Senin. Belum malam Senin, lahirnya itu jam 5 hari Ahad, Ahad sore. Berarti kan dapati maghrib pas malam takbiran. Kalau dia dapati maghrib pas malam takbiran, walaupun anak ini baru lahir, maka kena wajib zakat fitrah. Pokoknya masih hidup saat mendapati matahari tenggelam waktu malam Idul Fitri. Berarti kalau misalnya ada orang mati 1 jam setelah matahari terbit, bukan matahari terbit, tenggelam, maghrib. Setelah matahari tenggelam, dia meninggal dunia. Berarti meninggal dunianya jam 7 bengi. Jam 7 malam. Berarti kan masih dapati waktu maghrib, tak? Ya. Maka tetap bayarkan zakat fitrah untuk orang ini. Walaupun besok tidak sholat id lagi. Karena dia dapati waktu maghrib, pas malam Idul Fitri. Itulah namanya bentuk syukur. Bentuk syukur kita itu kadang kita keluarkan sesuatu, kita keluarkan beras, kita keluarkan harta. Oh, apalagi kalau bicarakan zakat mal itu. Ya. Zakat mal itu zakat harta. Yang punya harta, punya sapi, kambing, uang, ini uang makir ini pasti, ini ada ini, 3 ini. Ada stok barang dagangan, 4, apa mana ya.
Oh, tani, hasil pertanian. Nah, ini kena zakat ini, tapi dengan syarat. Mau tak sebut syaratnya? Sapi punya 30 ekor dulu, kambing 40 ekor dulu, duit tadi 6 juta dulu, bertahan setahun. Apa mana tadi? Hasil pertanian berarti jenengan panen pari, ya, dapati berasnya itu minimal 7 kuintal. Oh, sak kuintal mboten. Oh, paling rong kresek apa telung kresek. Ya semono rong sugih berarti. Atau punya stok barang dagangan yang usahanya sudah jalan setahun, ya. Terus nilainya itu mulai dari 6 juta rupiah ke atas. Ya. 6 juta rupiah ke atas. Wah. Tidak dihitung barang keluar masuk. Pokoknya stok yang ada berapa, nah dikenakan langsung zakat. Kalau stoknya nggak ada, berarti kena duitnya. Ya, dari usaha itu kena duitnya masuk ke simpanan. Kemarin ada juragan pokoknya dekati saya itu. Pusat, berarti yang keluar masuk nggak dihitung? Nggak usah dihitung. Jadi kan hitung langsung. Akhir aja itu berapa itu, sak toko itu berapa. Padahal tokonya paling besar itu sak panggang gitu. Ya. Dihitung semuanya, Pak. Oh, kayak gitu. Iya, dikira-kira aja. Oh, berarti dia belum paham dari dulu itu. Punya toko besar tapi belum hitung itu, coba lihat. Zakat stok barang dagangan. Contoh. Misalnya ada toko kelontong. Jual macam-macam loh dalam. Maka saya mau bayar zakat hari ini. Maka tak hitung total semuanya sak toko ini, seandainya hari ini saya jual semua itu lakunya berapa? Berasnya dihitung, lengah minyak dihitung, apa meneh? Bumbon. Oh, bumbon mau macam-macam di dalam itu. Kalau kelontong kan toko macam-macam isinya tuh. Nah, dihitung. Kalau dia jual baju lagi, bajunya dihitung. Apa meneh? Tas-tasnya dihitung. Apalagi sepatu, sepatunya dihitung. Pokoknya hari ini kalau laku itu berapa? Terus sudah total semuanya nilainya kali 2,5%. Saya yakin tuh ada 1 miliar itu. Dua tempat lagi. Dua tempat lagi. Ya dikalikan 2 berarti. Kalau punya 3 kalikan 3, masing-masing dihitung orang dikalikan dik, iki piro, seiki piro, seiki piro, gitu. Tokonya telu tak, dihitung masing-masing. Oh 9, ya wes dihitung semuanya. Kayak Pamela itu kan songa itu, ya tak? Cabang terakhir kan Gunung Kidul itu. Nah 9 itu dia hitung semua tuh sak toko itu berapa mm itu loh dihitung. Di total kabeh coba lihat. Ya ngomong sugih. Dihitung total semuanya. 9 toko tadi dia langsung keluarkan zakat itu berapa. Kalau misalnya hartanya ada 1000 miliar. Ya wes 1000 miliar kali 2,5%. Zakatnya sekian M. Itu. Untuk kasih ke orang-orang miskin tadi. Nah, kalau sapi, ya sini gak memenuhi. Kambing, orang memenuhi. Emas. Wah, Mas punya telung gramnya tuh, Bu? Iya. Wah, bertelung gram paling. Itu pun paling arak Idul Fitri, paling arak didal, Bu. Ya. Arak buku Klambi Anyar paling ya. Iya. Emas tuh 85 gram. Kalau jenengan punya emas di rumah, perhiasan 85 gram. Nah, itu baru tak anggap wong sugih tenan itu. Sesu arak jagung, bola-bali ganti itu loh. Ini 10 gram, ini 10 gram, ini 10 gram, sikile meneh 10 gram. Terus mangkat. Itu mungkin saya akui itu loh. Namun kalau masih 3 gram belum sugih berarti. Belum memenuhi. Wallahu a'lam bishawab, itu syariat dalam agama kita namanya zakat fitrah. Nanti mendekati Idul Fitri, nanti dari DS komandoi untuk dibayar, nji. Nah, itu nanti diingat masing-masing hitung per badan. Nji. Hitung per badan. Seandainya ada yang baru lahir, langsung kena.
Ya, kecuali dia meninggal dunia sebelum malam Idul Fitri. Jam 4 mati. Terus maghrib. Oh, berarti enggak kena zakat fitrah. Pokoknya dapati tenggelamnya matahari berarti waktu maghrib malam Idul Fitri. Berarti kena zakat fitrah. Hukumnya wajib masing-masing badan itu satu sok sama dengan 2,5 kilo. Cukup. Ada pertanyaan? Ya, Pak Yadi. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan dihitung tidak per bulan saja, dihitung gabung dengan simpanan. Saya contohkan. Niki PNS ini dia punya simpanan 1 miliar. Sugih napa mboten niku? Sugih. Ora duwe utang blas. Blas. Sugih tenan itu lho. Sugih aku banget. Hah, sugih banget. Tapi dia enggak punya mobil, dia cuma punya motor aja gitu, tapi ora sombong-sombong banget gitulah dia. Punya ini, gajinya itu 5 juta per bulan. Oke, 5 juta per bulan. 5 juta ini dipakai dulu per bulan. Nanti pas akhir tahun, taruhlah dia mau bayar zakat Ramadan, sisa dari tiap gaji per bulan ini gabungkan dengan 1 miliar tadi. Misalnya, kalau digabungkan ini dipakai 5 juta, paling kelong viral, terus sisa 1 juta gitu ya. Tiap bulannya 1 juta, 12 bulan berarti 12 juta. Maka 12 juta yang tersimpan itu gabung dengan 1 miliar. Berarti zakatnya itu 1 miliar plus. Nah, dikalikan 2,5%. Jadi digabungkan. Itu lebih aman. Daripada dikeluarkan, tadi 5 juta, dikalikan 2,5%. Ya, yang pertama, ini belum memenuhi 6 juta. Berarti tidak memenuhi nisab. Ya, terus yang kedua, harta yang ini belum bertahan 1 tahun. Mendingan semuanya digabung. Kebiasaannya bulan apa bayar? Oh, bulan Ramadan. Nah, berarti simpanannya semua digabung dengan gaji-gaji penghasilan-penghasilannya tadi jadi satu. Kalau punya usaha-usaha yang lainnya lagi, oh dia ternyata punya warung, yang hasil warung ini masukkan lagi. Oh, ternyata di sana bagi hasil, ya bagi hasilnya dimasukkan lagi. Oh, dia punya bis lagi, usaha bisnya dimasukkan lagi. Oh, ada yang baru nyaur utang lagi, dibayarnya pas Ramadan, dimasukkan lagi. Dihitung totalnya berapa, akhirnya kita sebut dengan simpanan, baru dikalikan 2,5%. Gitu, Ji? Ada lagi? Sapi ini berapa? Bahwitnya? Sapi ini? Kenal zakat, Mbak Tan? Enggak. Sapi ini bahwitnya berapa? Satu. Oh, cuma satu. Ya, wes, alhamdulillah. Ya merasa dihitung orang no 2,5% nih gue lo nyantai mawon mas aman kalau punya 30 itu baru wong sugi sakwara itu namanya itu 30 ekor. Kalau Mbah Wiknya punya 30 ekor tak tagi langsung nih pi Mbah zakat mundi Mbah Iki wes 30 itu. Namun kalau ternak itu rata-rata di Gunung Kidul ini tidak memenuhi. Kenapa? Ternak ini disyaratkan pakane itu gratisan di padang rumput. Wong kita itu cari pakan kok. Kadang tuku. Iya tak? Iya. Yang paling mungkin kayak gini tuh di Indonesia Timur sana mereka punya padang rumput luas ya tak? Terus dilepas sapi nih. Setiap hari di situ terus. Rumputnya ada terus. Nah, ini baru disebut ada zakat untuk ternaknya. Tapi kalau sudah sampai 30 ekor sapi atau 40 ekor kambing, catatan nih pakan nih tadi gratis di padang rumput. Oke, wis golek pakan. Golek pakan ora salat meneh. Iya, ada yang golek pakan tekan Bantul ora puasa meneh. Nah, coba lihat. Pelanggaran ini purang-pirang coba lihat. Terus sapi ini kursici. Ini gua duan mana? Allah berjuang terus itu loh. Ternyata uang susah. Ora sholat. Kepiye coba lihat. Numpuk-numpuk susahnya itu coba lihat. Uang susah. Wes ora puasa, ora sholat dah. Sapi ini kursici. Waduh mana coba lihat.
Ya Allah. Berat. Iya berat itu, berat. Itu sengsara tenan. Ya. Itu belum sapinya tiba-tiba mati itu sakit. Kalau sakit ruwet mana itu. Waduh. Iya sudah gaduh. Mati mana wes. Bangkrut tenan, bangkrut dunia akhirat. Ya, itu bukan gorim lagi, itu dunia akhirat wes bangkrut tenan itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mugi-mugi Allah terus memberikan kita kesehatan, panjang umur, terus semangat sampai akhir Ramadan ya. Dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan bersih dari dosa-dosa, karena terhapus dengan puasa, terhapus dengan sholat tarawih, terhapus dengan zakat fitrah tadi. Nah, ini semuanya ditunaikan tuh biar dosa-dosanya hapus keluar dari Ramadan. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.